Ujian. Nah, mungkin teman-teman yang uh, udah join, yang baru aja join udah bisa on cam ya. Nih lanjutin untuk intensif kelasnya itu. Um, jadi kita bakal nyesuaiin ini intensif kelas itu kita sesuaikan dengan uh, universitas dari teman-teman dengan uh, jadwal pembelajarannya dari teman-teman. Misalnya mau dekat uh, ujian apa gitu, ujian dari blok apa, itu kita bakal nyesuaiin materinya uh, supaya teman-teman bisa belajar buat ujiannya gitu. Buat fasilitas yang bakal teman-teman dapatkan untuk e, ketika join di intensive class, bakal dapat slide kuliah medstar yang udah diisi dengan poin-poin yang paling pentingnya tentang materi perkuliahan teman-teman sehingga lebih mudah untuk dipahami dan berdasarkan referensi yang jelas juga materinya. Kemudian teman-teman bakal dapat recording video selama pembelajaran jadi bisa teman-teman akses kapan aja belajarnya bisa diulang-ulang supaya makin maksimal. Gitu. terus kami juga menyediakan tutor yang berpengalaman dan ber terstandarisasi. Jadi selama belajar dan diskusi uh, itu prosesnya tuh terjadi secara asik gitu ya dengan penyampaian yang juga mudah dipahami. Dan bakal ada grup eksklusif, grup WhatsApp di mana peserta dari kelas intensif ini bisa berdiskusi langsung dengan tutornya. Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung tanyain ke tutornya. Kemudian juga ada RoboStar Nah, RoboStar ini adalah fitur interaktif dari matchstar di mana peserta dari kelas itu bisa bertanya pertanyaan apapun seputar dari materi-materi kedokteran, materi-materi yang sudah diajarkan, ataupun di luar dari itu juga bisa ditanya di, di RoboStar. RoboStar ini dia bentuknya itu official account lain, jadi nanti teman-teman bisa add. Kalau misalnya teman-teman udah daftar, nanti kita bakal kirimin link RoboStar ke teman-teman. Kemudian juga bakal ada study on demand. Jadi study on demand ini adalah video ajar singkat yang di luar materi yang sudah diajarkan secara live oleh tutornya. Jadi uh, video study on demand ini juga bisa teman-teman ulang uh, dan bisa memudahkan teman-teman dalam memahami materi uh, yang akan mm, buat persiapan ujiannya gitu. gitu ya. Jadi untuk upcoming eventnya tadi ada medical yang national Olympiad anatominya. Kemudian ada intensive class dan juga koas preparation class. Nah, ini yang belum kesebut mungkin adalah private class. Private class ini juga salah satu program unggulan MedStar. Jadi, kelas privat teman-teman bisa uh, pilih sendiri mau waktunya kapan, mau materinya apa aja gitu. Jadi, benar-benar uh, sangat personalized gitu sangat disesuaikan dengan teman-teman maunya gimana kalau misalnya teman-teman berminat dan mau daftar bisa langsung ke uh, kontak person yang ada di link instagram at terus tadi ada kelas preparation sama tryout, tryout ini adalah tryout khusus buat uh, mahasiswa S, eh, buat murid SMA, buat persiapan UTBK, terutama yang bakal uh, yang tertarik gitu yang mau masuk ke dokteran sama skripsi kelas buat teman-teman yang sama-sama ada di semester akhir, yang pengen skripsinya cepat selesai, gitu, yang pengen uh, kuliahnya cepat selesai, cepat-cepat asket, -cepat tapi masih bingung cara bikin skripsi yang baik. Nah, itu, uh, master juga menyediakan skripsi kelas, dan nanti juga bakal ada bimbingan, uh, berkelanjutan, gitu, sama tutor-tutor, sama mentor-mentor dari master, untuk selama uh, pembuatan skripsi dari teman-teman itu. Sama tadi ya, medicap Lomba Anatomi, tanggal 4 sampai 27 Januari pendaftarannya. Kalau misalnya teman-teman masih kepo atau masih ada yang uh, pingin ditanyakan, bisa langsung hubungi uh, kontak persen dari MedStar yang ada di bio Instagram MedStar at medstar .id. gitu Oke deh, ini udah tambah beberapa orangnya mungkin udah pada bisa on cam ya teman-teman kakak-kakak semua ya jadi berhubung waktu juga kita lanjutkan ya ke pembacaan CV dari dokter Bipi yaitu pemateri kita pada malam hari ini Uh, jadi mematrik kita adalah dokter Muhammad Tipi Abdallah, lahir di Sigli tanggal 25 Januari 1997. Kemudian dokter Dipi sudah menyelesaikan pendidikannya S1-nya di pendidikan dokter Universitas Syahkuala dan juga program profesinya di pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala untuk pelatihan dan sertifikasi dokter DP di bisa dilihat ada banyak. Beberapa di antaranya adalah peserta dari Interactive Course for General Practitioner atau iCorps Rumah Sakit Universitas Indonesia, kemudian sebagai peserta dari Optimal Approach in Hospital Management for Heart Failure Patients dari Perki Bandung dan ada dari peserta Electrocardiography Course dari Perki Aceh. Kemudian untuk pengalaman organisasinya sejak Perolehannya sejak tahun 2014 sampai sekarang Dokter DP termasuk ke salah satu dari asisten anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Syakwala. Ya, halo dokter. halo. Nah, ya. um, mungkin ini karena kelasnya buat Koas preparation ya, Dok, buat persiapan Koas. Sebelumnya kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, Dok, ya tentang uh, Koas life kita. Gitu. Boleh, boleh, boleh. Mau ngobrol apa nih? Ya, kan eh uh, stasenya kan ada banyak ya, Dok. Menurut mm -hmm. dokter nih apa boleh diceritain kira-kira stase mana yang persiapannya tuh paling ekstra gitu. Yang sebelum masuk stasenya harus persiapan ekstra gitu. Mm -hmm. Persiapan ekstra ya. Kalau menurut saya di uh, IPD penyakit dalam tuh ekstra karena kan di penyakit dalam itu kita belajar banyak penyakit Penyakit-penyakitnya kan banyak dan sering kita ditemuin kan sehari-hari. Nah itu perlu belajar ekstra sebelum masuk uh, stasenya. Terus persiapan yang paling berat lagi adalah stase bedah. Itu bukan karena pelajarannya tapi karena jadwal jaganya <laughs> seperti itu. Iya jadwal jaga ya dok. Sebenarnya deg-dekan banget nggak sih dok. Sebagai mahasiswa prek sama-sama mahasiswa prek klinik nih kan itu jaga itu salah satu yang paling ditakut-takutkan gitu ya sama uh, mahasiswa prek klinik. Um, dokter apakah ada pengalaman jaga gitu yang <gallenge> yang seru gitu dok? Hmm, pengalaman jaga yang seru ya apa ya? Dulu paling pernah sih di bedah itu jaga. Bedah saraf lagi, pas lagi di sasar bedah saraf kan. Nah itu sebenarnya bukan unik sih, tapi lebih kayak kepengalaman. Karena sempat pernah tiga hari itu nggak pulang sama sekali. Jadi di rumah sakit terus-terusan, nggak sempat pulang. Mandinya di rumah sakit, nah itu salah satu pengalaman seru dulu pas koas, pas jaga. Terus pengalaman seru lainnya pas jaga, paling ya lucu-lucu dulu lah. Zaman-zaman dulu ada... Um, ada yang tidur jaga digangguin atau yang maksudnya digangguin sama tanda kutip makhluk lain ya terus ada yang nggak um, tidur tidur juga kan jaganya nggak sempat tidur karena ramai pasien kalau yang unik uniknya paling itu sih nanti kan uh, teman teman yang mau koas juga pasien sendiri atau kalau misalnya masih online Uh, gimana ya, mungkin belum bisa merasakan pengalaman-pengalaman seperti itu. Iya, dok, banyak ya, ternyata beneran ada gitu. Uh, jaga terus uh, ketemu yang mistis-mistis gitu, dok. Banyak-banyak, iya, terus kayaknya berat ya, dok, dengarnya. Tapi kalau kata orang-orang bener gak nih, dok, katanya koas itu enaknya dikenang aja, tapi nggak untuk diulang. <laughs> bener 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 setuju iya iya gitu. <laughs> nah terus uh, apalagi ya tadi stasi yang paling butuh preparasi butuh preparation tuh IPD nah terus buat kakak-kakak hmm. uh, nih dok yang tahun 2018 kan bentar lagi pada masuk koas mungkin ada tips nggak buat hmm. uh, koas yang lancar aman dan nyaman gitu dok koas yang lancar dan aman hmm, pokoknya kalau saran dari saya ya sama koas itu sebisa mungkin, seaktif mungkin gitu. Jadi kalau misalnya ada berbagai kesempatan, kesempatan belajar, kesempatan tindakan, ambillah sebanyak banyaknya karena nanti bisa jadi di masa depan kan nggak dapat itu semua gitu. Jadi kalau as itu betul-betul dimanfaatin waktunya ya dalam tanda kutip ya, manfaatin tuh nggak cuma manfaatin belajar, tapi kalau ada jam istirahat, manfaatin jam istirahat, jangan jam istirahat kalian belajar gitu, enggak efektif harus imbang. Uh, jadi setiap ada kesempatan belajar belajar, setiap ada kesempatan istirahat istirahat. Jangan uh, apa, jangan terlalu membebani diri seperti itu. Nanti akhirnya, pokoknya setelah kalian udah uh, manfaatin waktu sebaik-baiknya. Uh, jadi di ujung di ujung kalian koas itu, ketika kalian mau tes UKMPPD ataupun setelah nanti lulus jadi dokter dan Langsung terjun ke, ke lapangan sebagai dokter intensif, itu kan sudah tenang semua karena ilmunya sudah kalian bawa semua pas saat koas dulu. Karena kejadian di teman-teman intensif dulu, itu bukan di kelompok saya sih, cerita-cerita orang lain gitu ya. Banyak dokter-dokter tuh yang uh, udah tamat koas, sudah selesai PPD, tapi nggak bisa mengaplikasikan ilmunya ataupun nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Uh, di IGD ataupun lingkungan di puskesmas gara-gara pas koasnya itu sering malas-malesan gitu atau setiap ada tindakan ataupun setiap ada kuliah nggak ikut gitu ataupun nggak minta nah jadi usahakanlah sebaik-baik mungkin manfaatin waktu sebaik-baiknya sama koas gitu. iya gitu ya dok ya karena uh, emang koas tuh kayaknya waktu buat belajar maksimal ya dok sebelum benar-benar jadi doja dokter beneran nih gitu kan Iya jadi Iya gimana dok? Tapi nanti ada ininya ya, ada plot twistnya. Di koas kalian belajar semaksimal mungkin, gitu kan? Tapi semampu kalian, karena pas nanti di ujung, pas saat diuji, itu kadang ilmunya berbeda jauh dengan yang kalian belajar di koas. Jadi pasti nanti ada masa-masa dimana kalian akan fokus belajar khusus untuk ukmppd, buka bukan? belajar dari ilmu koas itu. Iya, oke. Terima kasih ya, Dok. Jadi tadi tipsnya manfaatkan sebaik-baiknya tapi work life balance juga penting. Jadi istirahat itu juga penting. Oke, terima kasih, Dokter. Ini udah 7.39. Mengingat waktu udah bisa kita mulai ya, Dok. silahkan silakan kepada Dokter Dipi untuk memulai materinya. Sebelumnya buat teman-teman nih yang udah join yang belum on cam, silahkan on cam ya, teman-teman supaya nanti kelasnya bisa lebih interaktif gitu, bisa tanya jawabnya juga lebih seru. Ya, terima kasih. Silakan, Dokter. Oke, saya izin share ya. Sudah kelihatan semua belum? Sudah dong. Slide-nya? Sudah. Sudah ya? Suaranya kedengeran jelas nggak? Jelas, jelas dong. Jelas ya? Oke, kita mulai ya. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman MedStar. Uh, terima kasih sudah hadir pada kuliah preparation class ya untuk teman-teman yang mau koas ataupun yang sebenarnya ada nggak yang semester belum mau koas gitu pasti ada ya yang ikut ya. Oke okay. sekarang malam ini saya Dokter Dipi Abdallah ingin sedikit sharing ya kita sharing aja nih tentang materi kardiak arrest dari ACLS 2021. Nah, kebetulan kemarin tahun 2021 juga saya ikut eh, kegiatan ACLS di Kota Malang, itu ada sedikit perubahan tentang tata laksana ACL, eh, kardiak arrest eh, kalau kita melihat dari guideline-guideline sebelumnya. Nah, nanti kita akan bahas apa sih perbedaan-perbedaan itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, bisa langsung ya. Langsung tanya aja tanpa perlu menunggu-nunggu. Oke, okay. <tuh> sebentar ya, ini saya. Oke, okay. nah, pertama kita belajar henti jantung dulu ya, kardiak keras. Nah, sebenarnya apa sih kardiak keras itu ya? Nah, kardiak keras itu ya, kalau definisinya dari AHA ya definisinya itu adalah berhentinya aktivitas jantung secara tiba-tiba. Nah, perlu ditandai ya, aktivitas jantung secara tiba-tiba. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa sih aktivitas jantung yang berhenti itu? Tahu dari mana, Dok? Nah, tahunya adalah dari tidak adanya teraba apa? Nah, nadi ya. Nah. Nih, nadi. Tidak terabanya nadi. Itu artinya aktivitas jantung yang berhenti secara tiba-tiba. Nah, yang membuat seseorang menjadi tidak responsif. Arti tidak responsif apa? Tidak sadar ya, ataupun he, ketika kita memberikan terangsangan dia tidak merespon apa-apa, gitu ya. Intinya penurunan kes kesadaran. Oke. Lalu pernafasannya abnormal. Nah, pernafasan abnormal itu gimana, dok? Berarti dia bisa gimana bisa ada tapi tidak normal atau bisa tidak ada sama sekali dan hilangnya tanda sirkulasi nah tanda sirkulasi ini tadi ya tidak ada terabanya uh, nadi kalau kita secara cepatnya nah sebenarnya uh, ada dua kondisi henti jantung ya yang pertama kondisi henti jantung yang kondisinya di luar rumah sakit oke okay itu yang pertama ya jadi cardiac arrest ya cardiac arrest itu ada yang di luar rumah sakit ya di luar rumah sakit sama ada yang di rumah sakit nah kalau yang di luar rumah sakit ya itu yang teman-teman medstar dulu belajar di S1 ataupun ya di S1 ya itu namanya nanti tata laksananya adalah BHD bantuan hidup dasar ada ya belajar BHD pas saat kuliah dulu ya nah jadi BHD itu eh, ketika ada orang henti jantung ya kesadaran tidak ke, eh, kesadarannya tiba-tiba misal jatuh pingsan di tempat umum, nah teman-teman pasti akan melakukan BHD pada orang tersebut kan. Nah, lalu ada kerja keras yang di rumah sakit. Nah, di rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini barulah kita pakai yang namanya ACLS ya, atau Advanced Cardiac Life Support ya, di mana dia itu BHD tapi yang lanjut ya. Kalau BHD kan bantuan hidup dasar ya. Kalau ACLS itu dia advance, berarti lebih lanjut. Nah, pada malam ini kita akan fokus ke yang ACLS ya, ke yang advance. Karena kan teman-teman di sini saya anggap udah udah belajar nih, udah paham BHD ya, udah paham bagaimana tata laksana dia di luar rumah sakit ya karena itu yang dipelajarin di S1. Nah, sekarang malam ini kita akan belajar yang di rumah sakit karena nanti teman-teman ketika masuk koas itu pasti saya pasti saya pastikan di rumah sakit itu akan sering ketemu pasien-pasien kardiak -pasien arrest. Nah, menariknya pasien-pasien kardiak -pasien arrest ini dia tidak hanya dialami oleh orang-orang yang menderita sakit jantung gitu, maksudnya eh, apa? Misal kalian lagi di stase apa nih? IPD atau stase? bedah atau stase saraf nah itu juga ada pasien-pasien cardiac -pasien res sehingga tata laksana cardiac res ini sangat penting untuk teman-teman master ketahui ya nah terus bedanya gimana sih B, BHD sama ACLS ya nah bedanya itu sebenarnya selain di obat-obatannya ya bedanya itu pada saat awalnya ya penanganan awalnya nah kalau teman-teman belajar dulu kan di BHD itu Uh, pertamanya pasti ketika kita melihat ada orang tidak sadarkan diri maka kita curiganya kardiak keras kan nah terus teman-teman clear area ya amankan semuanya diri kita dan juga um, apa uh, orangnya ya orang yang jatuh pingsannya dan juga pasti teman-teman memanggil bantuan kan nah memanggil bantuannya itu bisa memanggil bantuan orang lain ataupun uh, memanggil Ambulan, ya, meminta orang lain untuk memanggilkan ambulan sembari teman-teman melanjutkan uh, alur BHD-nya. Nah, tapi kalau misalnya uh, di ACLS, ya, BHD panggil bantuan, ya, panggil bantuan. Nah, kalau di ACLS, ketika teman-teman sudah di rumah sakit, itu bedanya adalah pada saat awalnya, ketika kita sudah clear area dan clear lain-lainnya, itu adalah untuk mengaktifkan mengaktifkan sistem emergency ya nah atau kalau di rumah sakit itu sering disebut sebagai sistem code blue nah itu bedanya ya antara BHD dengan ACLS yang teman-teman uh, pelajarin sebelumnya nah terus kita lanjut ya nah untuk etiologinya Ya, itu tadi secara umum ya, kardiak keras bedanya BHD sama ACLS. Nah, untuk etiologinya, itu hampir 70% disebutkan oleh jantung iskemik atau jantung koroner. ya. Yang kedua ada CHF, ada LVH, ada penyakit pengenitan, kardiak tempurat, dan lain-lain. ya. Ini untuk teman-teman, ini lebih lanjut nggak perlu kita bahas spesifik. Yang penting teman-teman tahu seperti apa sih kondisi kardiak res itu. Oh, kondisi kardiak res adalah Berhentinya aktivitas jatuh secara tiba-tiba. Tahunya gimana? Tahunya tidak teraba dari nadi, ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia tahapan awal dari baik BHD maupun e, ACLS, ya. Ada disebut sebagai 5 C. Nah, C yang pertama clear area, ya. Jadi, kita amankan dulu posisinya, sudah clear, ya. Baru cek respon. Nah, cek responnya bagaimana cek responnya seperti yang sudah teman-teman belajar dulu pas saat di PHD sama ditepuk-tepuk e, di bahunya ya nah tepuk-tepuknya itu jangan di cowel gini nggak bangun pasien ya nggak terasa ya jadi harus keras memang jadi bisa pakai dua tangan ditepuk bahunya seperti ini ya pak 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 atau bu 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 gitu ya atau dek 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 de, gitu nah harus dicek responnya ditepuk pakai bahu nah kalau misalnya dia nggak ngerespon berarti pasien tidak sadar ya pasien tidak sadar maka teman-teman di sini harus call for help ya call for help nah yang ketiga call for help nah kalau di BHD seperti yang tadi sudah saya jelaskan kalau BHD call for helpnya panggil ambulan ya ambulan tapi kalau di ACLS yang malam ini akan kita belajar itu adalah aktifkan sistem emergensi ya atau code blue. Nah, itu ya. Jadi setiap rumah sakit, bukan setiap IGD, itu ada sistem emergensinya atau ada, sistem code blue -nya. Kalau nggak ada code blue, pasti ada sistem emergensinya. Tahunya dari mana? Tahunya ada troli emergensi. Nah, troli emergensi itu isinya obat-obatan emergensi yang ada di rumah sakit, dan juga ada alat-alat emergensi lainnya, gitu ya. Khusus untuk menangani kasus-kasus emergensi, salah satunya adalah karya arrest, ya. Nah, terus, cek nadi. Nah, cek nadinya jangan lama-lama, cukup 5-10 detik. Di mana, dok? Di arteri? Arteri apa? Arteri karotis, ya. Nah, arteri karotis di sini, ya. Di, le di daerah sekitar leher sini, ya arteri karotis kita cek 5 sampai 10 detik. Nah, kalau misalnya nggak ada nadi, berarti artinya sudah pasti tidak ada nafas ya. Nah, itu perlu diingat. Kalau sudah tidak ada nadi, berarti pasti tidak, ada nafas, ya. Kalau misalnya ada tidak ada nafas, ada nadi. Nah, berarti tata laksananya bukan ACLS lagi. Nah, tata laksananya cukup bantuan nafas, ya eh, bukan kompresi. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada nadi, itu sudah pasti tidak ada nafas. Maka tata laksana selanjutnya adalah kompresi. Ya, kita mulai RJP. Nah, ini adalah tahap awal ya. Dari awal tuh seperti ini. 5 C dulu. Clear area, check respon, ya, call for help, check nadi, 5 sampai 10 detik dan compression, ya. Kalau misalnya cek nadinya sudah tidak ada nadi, maka kita bukan RJP ya. Nanti teman-teman saya kasih lihat video eh bagaimana kasus cardiac arrest di rumah sakit ya. Nanti ada videonya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia untuk kompresinya ya, RJP-nya ada cara mudah ingatnya ya. Nih, 5M. Nah, yang pertama, M yang, yang pertama minimal 100 sampai 120 kali per menit ya. Jadi kompresinya segitu banyak ya, 100 sampai 120 kali per menit. Yang kedua, minimal kedalaman 5 sampai 6 cm. Nah, itu diingat ya, minimal kedalaman 5 sampai 6 cm. Yang ketiga, minimal interupsi. Nah, minimal interupsi itu gimana, Dok? Minimal interupsi itu jadi selama kalian RJP, selama kalian resusitasi jantung ya kalian kompresi dadanya itu nggak boleh diganggu sama sekali ya jadi misal gini kalian lagi RJP nih tiba-tiba ada temennya nanya dok dok udah berapa siklus nih udah berapa kali nih uh, itu kalian jangan jawab ya nggak boleh jawab kenapa karena itu termasuk interupsi gitu ya jadi fokus RJP RJP jadi jangan sampai diinterupsi apapun walaupun cuman kalian uh, bertanya ataupun menjawab ataupun lihat kanan kiri nah itu jangan Ya, jadi ketika kompresi itu minimal interupsi sebisa mungkin minimal interupsi, ya. Nah, terus adalah minimal ventilasi. Nah, minimal ventilasi itu gimana sih maksudnya, ya? Minimal, minimal ventilasi itu maksudnya adalah kan kita tahu nih, ya, perbandingannya berapa kalau ini kompresi dada 30 banding 2 ya. Setiap 30 kompresi ada dua kali bantuan nafas. Ya, Nah, yang dimaksud dengan minimal ventilasi adalah jangan kita berikan bantuan nafas itu berlebihan. Nah, kenapa kenapa nggak boleh berlebihan? Kan bagus dia tambah oksigen ke ini ke paru-parunya. Nah, kenapa? Karena ketika kita memberikan ventilasi ke orang tersebut ya, misalnya mulut ya, eh mulutnya kayak bebek lah nih. Eh, betulan kayak bebek. Eh, uh, nggak pandai gambar ya. Oke, okay. ini bebek ya bukan orang ya. <laughs> Misal ini ya, kita lagi bantuan ada art bagging ya di sini atau di sini ada orang lah. Ini anggaplah orang atau bagging ya, Bagging udara ya. Nah, kan saluran nafas itu ya, nggak cuman, eh maksudnya ketika di mulut, udara masuk ke sini, itu kan nggak cuman eh, ke paru-paru dia ngalirnya udaranya tapi juga ke esofagus dimana mana esofagus itu ada lambung di sininya di bawah esofagus kan nah jadi ketika kalian memberikan udara ke pasiennya ya itu udara bisa masuk ke dua tempat bisa ke paru-paru sama ke lambung nah ketika kalian memberikan udara yang berlebihan ya lambung itu akan penuh dia ya, dengan udaranya nah ketika lambung penuh itu asam asam yang ada di lambung bisa naik bisa regurgitasi nah asam ini bisa nanti ke paru-paru ya nah itu yang bahayanya ketika kalian memberikan ventilasi yang berlebihan pada pasien-pasien cardiac -pasien arrest jadi cukup aja ventilasinya 30 banding 2 ya setiap 30 kompresi dua ventilasi jangan berlebihan nah gitu ya nah terus ada memberikan recoil sempurna Nah, kenapa sih recoil harus sempurna? Ya, jangan masuk dengan recoil sempurna adalah ketika kalian sudah memberikan tekanan pada dinding dada, ya. Kan dada akan uh, tenggelam tuh, masuk ya ke dadanya ya, rongga dadanya. Nah, berikan kesempatan dia untuk kembali ke posisi semulanya Nah, kenapa? Karena fungsi dari recoil itu adalah dia itu pengganti kerja jantung ya pengganti kerja jantung untuk mengaktifkan proses sistol dan diastol. Nah, jadi ketika kalian memberikan reguler sempurna, artinya kalian sudah memberikan ataupun kalian sudah membuat sistem sistol diastol secara manual oleh tangan kalian sendiri. Itu. Nah, kan ceritanya nih jantungnya udah berhenti nih. Nggak ada lagi kan proses sistol sama diastolnya. Nah, dari reguler sempurna itulah proses sistol dan diastolnya itu bisa terjaga sehingga nanti harapannya adalah darahnya bisa mengalir ke seluruh tubuh ya nah, seperti itu. Nah, itu makanya penting 5M pada RJP atau pada kompresi pada kompresi dada ya. Jadi yang pertama minimal 1 sampai 120 kali per menit, yang kedua minimal kedalaman 5 sampai 6 cm, yang ketiga minimal interupsi nggak boleh diganggu ya. Jadi ketika RJP itu nggak boleh diganggu sama sekali minimal ventilasi jangan berlebihan ya karena asam lambungnya bisa naik bisa regurgitasi ya yang terakhir memberikan recoil sempurna sebagai pengganti sistem di sistol dan diastol di jantung yang berhenti ya oke sampai sini ada yang mau tanya enggak kalau enggak ada saya lanjut ya oke semoga jelas ya oke nah kita lanjut ke alurnya ya sesuai dengan guideline terbaru nah Tak, nah, saya geser dulu. Oke, okay. yang pertama ya. Nah, jadi kan kita udah ketemu nih pasien. Misal, anggaplah kasusnya di IGD ya. Jadi di IGD ada pasien datang. Eh, pertama datangnya ini datangnya cuman dengan keluhan, eh, nyeri dada ya. Nyeri dada, pasien masih sadar nih, nyeri dada udah lima jam yang lalu. Terus udah ya, kalian kasih obat-obatan nyeri dada, eh, tiba-tiba pasiennya eh uh, apnu gitu kan dipanggil sama dok dokter duduk pasien apnu pasien apnu ya terus pas kalian cek nadinya oh ternyata pasiennya uh, nadinya nggak nggak teraba maka langsung start CPR ya langsung start kompresi dada nah biasanya ya kan karena kasusnya di rumah sakit ya kan kita lagi bahas ACLS nih ya nah cang monitor ya sudah terpasang monitor Nah, yang langkah pertama yang harus adalah harus pasang oksigen juga ya. Jadi pasiennya harus dipasang oksigen. Nah, terus kalau misalnya kasusnya, eh, oh sebelumnya saya sudah jelaskan ya, start CPR itu tadi yang 5M tadi ya, nah 5M. Nah. Oke, okay. terus sudah start CPR udah pasang monitor, eh alat defibrilatornya ada nih kebetulan di rumah sakit kalian ataupun di GD kalian ya nanti pas kalian koas dipasangnya alat defibnya ya, terus dilihatlah irama dari alat defibnya ya. Nah kita bahas yang ini dulu ya, yang ada irama ya, ada irama nih dok, oh apa nih iramanya kalian nih yang bertugas sebagai dokternya iramanya, nah harus tahu ya iramanya vr sama vt, nah jadi ada dua irama. Ya, dimana eh, kita bisa memberikan shock pada alat Ya, yang pertama ada VF, ya. Ini yang VF atau ventricular fibrilasi, ya. Yang kedua ada VT. Nah, VT itu ini yang VT ya. Nah, atau ventricular taki ya. Terus pertanyaannya lagi. Dok, eh, gimana nih? Kita tahu, iramanya VF atau VT. Nah, tahunya yang pertama, ya, VF dulu nih, ya, VF, ya, itu adalah adanya gelombang. Oh, saya jelaskan, Bu. Yang namanya fibrilasi itu dia sudah pasti irregular, ya. Aduh, sebentar. Nah, yang namanya fibrilasi itu dia sudah pasti irregular, oke, okay, irregular, ya. Nah, jadi apapun iramanya, kalau ada kata-kata embel-embel fibrilasi, itu sudah pasti irregular. Nah, ventrikular. Kalau ventrikular di EKG, dilambangkan dengan apa? Dengan gelombang apa? Dengan gelombang kompleks QRS ya. Kompleks QRS, kalau ventrikular itu. Karena kan aktivitas ventrikular, kompleks QRS. Nah, kalau VF, ventrikular fibrilasi, itu artinya adanya kompleks QRS. Ya, kompleks QRS yang tidak jelas. Tidak jelas bentuknya ya. Tidak jelas bentuknya. Nah, tidak jelas bentuknya dan sudah pasti dia karena vibrasi irregular. Jadilah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Menggambar ini. Ini adalah VF. Ya, jadi dia ada kompleks QRS-nya ada ya, tapi nggak jelas bentuknya terus dia irregular ya kalau irregular gimana gampangnya jarak R ke R nggak sama ya tidak sama oke itu yang pertama ya irama VF ventricular fibrilasi nah terus ada irama yang kedua itu adalah ventricular tachycardia. ya di mana dia ada kompleks QRS ya kompleks QRS-nya ada jelas ya. Ini ya seperti ini ya, jelas kompleks QRS-nya. Tapi dia takikardi ya. Artinya dia iramanya cepat. Nah, seperti ini ada ya, dempet dempet nih takikardi. Nah, itu irama yang kedua VT. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah ya. Pada irama VT, ventricular takikardi ini nah, untuk yang ACLS itu wajib yang tanpa nadi. Nah, jadi dia itu iramanya VT tanpa nadi. VT tanpa nadi. Nah, kenapa dok harus tanpa nadi? Karena ada VT yang ada nadi. Nah, gitu ya. Jadi misalnya nanti ketemu pasien eh, kerja keras, pasang alat defib, eh iramanya VT seperti ini, ventrikulotai kardi. Nah, yang wajib harus kalian lakukan adalah peraba nadinya. Betul nggak dia true VT tanpa nadi? nah, gitu ya. Kalau misalnya nggak ada nadi, berarti betul dia VT tanpa nadi, kalian bisa lanjut ke langkah yang nomor tiga. Tapi kalau misalnya VT tapi ada nadi, ya, nah itu nanti tata laksananya ke tata laksana yang takikardi ya jadi itu beda sama yang kuliah kita malam ini jadi ada pembahasan lainnya bagaimana tata laksana takikardi ya Nah, itu jadi harus VT-nya yang tanpa nadi ya. Jadi VT atau VF VF atau VT tanpa nadi. Nah, ketika kalian menemukan salah satu dari irama ini ya, baik itu VF ataupun VT, kalian bisa memberikan shock. Ya. Shock ataupun defib ya. Nah, shock ini pun ada dua dia. Alatnya ya, tergantung dari rumah sakit masing-masing. Ada yang bifasik, ada yang sifatnya monofasik ya. Nah, fasik ini dia biasanya range-nya alat range alatnya ya, 120 sampai 200 Joule ya. Kalau yang monofasik dia 300 berapa? 360 Joule ya, 360 Joule. Nah, Dok, jadi kalau misalnya ini ada alat bifasik ya. Pilih dosis berapa, Dok? 120 atau 200? Nah, untuk pemberian shock pertama pilihlah dosis yang paling besar terlebih dahulu ya jadi pilihlah 200 joule nah gitu ya jadi pilihnya 200 joule dok alat bifasik eh alat eh, defibrilator saya bifasik tapi dosis maksimalnya nggak sampai 200 dok cuma 180 udah 180 itu yang kalian berikan ya nah jadi itu ya pemberian shock nah, jadi ingat ya kasusnya ya ketemu kandek res ada alat udah kalian start CPR, udah ada datang alat defibnya, cek iramanya, oh ada VTVF, berikan shock yang pertama, ya. Oke. Okay. Nah, ketika kalian berikan shock, sudah nih. I'm clear, everybody clear, itu kan? Shock Just. Udah, kalian shock. Nah, ketika kalian sudah berikan shock itu, langsung start lagi CPR. Nah, langsung start lagi CPR. Nah, untuk yang CPR yang ini itu kita wajib lakukannya selama 2 menit ya atau 5 siklus ya. Nah. 2 menit ya. Nah, pas saat setelah shock yang pertama, ini kita bilangnya shock yang pertama ya. Ini shock yang pertama. Oke, ini diperhatikan betul-betul ya karena nanti ini alurnya Uh, inilah yang kalian lakukan di rumah sakit ketika ada pasien kardia keras. Oke, okay. shock yang pertama selesai. Lanjut RJP lagi dua menit sambil memasang IV line, ya. Sambil memasang IV line ataupun memasang infus. Nah biasanya kan pasien di rumah sakit sudah terpasang infus ya, nah, tapi pastikan setelah misalnya ada pasien di rumah sakit setelah kalian berikan shock pertama lalu kita berikan CPR pastikan pasiennya sudah terpasang infus. Ya, jadi pastikan ada IV line atau IV access, ya. Nah, yang kedua, di sini sebenarnya ada tambahan lagi ya. Itu adalah persiapan. Ada yang tahu persiapan apa? Persiapan untuk intubasi. Ya. Nah. Jadi ketika kalian memberikan shock yang pertama, start CPR, pasang IV line ya, dan persiapan intubasi. Persiapan alat bantu nafas intubasi ya atau ETT endotracheal tube. Oke. Dok, udah nih CPR 2 menit. Kan kalian nggak kerja sendiri nih, ada yang CPR, ada yang uh, kalian sebagai ketua timnya gitu kan. Kalian nggak usah CPR kalau kalau misalnya timnya banyak gitu ya. Kasih aja orang lain gitu. Nah, dok udah selesai 2 menit ya. Atau kalian ngertilah 2-2 menit. Airline sudah terpasang. Uh, intubasi su alat-alatnya sudah tersedia semuanya. Oke, apa yang ketika apa yang akan kita lakukan setelah CPR 2 menit. Maka kita cek kembali iramanya. Jadi nanti udah CPR 2 menit kita sebagai pemimpin tim emergency hentikan CPR ya. Ganti yang uh, hentikan CPR, kita cek irama ya. Nah, kita cek irama nih. Oke. Okay. Aduh, kegeser. Bentar. Uh, Oke. Okay kita cek irama nih. Oh, iramanya. Aduh, kok nggak bisa cari-cari lagi? Oh, iramanya VTVF lagi nih. Oh, berarti berikan shock yang berapa nih? Udah, shock yang ke 2 ya. Berikan shock pertama ya. Iramanya masih VTVF, dok. Ya, berikan shock yang kedua. Oke, ketika kalian sudah berikan shock yang kedua, ya lanjut lagi start CPR. Jadi CPR itu jangan berhenti, ya. CPR itu jangan berhenti. Lanjut lagi start CPR 2 menit. Oke, nah ketika shock yang kedua, setelah shock yang kedua barulah mulai masuk obat-obatan. Nah, obat-obatan itu apa yang pertama? Adalah epinefrin ya. Diingat ya. Jadi kapan pemberian epinefrin, Dok? Setelah shock yang kedua. Nah, itu. Nanti mungkin kalian di stase kardio atau UKMPPD jadi alur-alur ini semoga bisa diingat terus ya. Nah, kapan start epinefrin? Setelah shock yang kedua pada kasus VTVF ya ini ya, setelah shock yang kedua. Nah, ketik. jadi timnya itu ada yang sambil CPR, ada yang sambil uh, masukin obatnya. Nah, start epinefrin. Berapa dosisnya epinefrin? Yo, satu ampul itu satu miligram ya. Satu ampul itu satu miligram. Nah, epinefrin satu miligram ya. Dia itu dimasukkan. Satu miligram satu ampul, terus di flash ya sama NaCl 0,9 sebanyak 20 cc. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya makin cepat masuk e, epinephrine ke dalam tubuh. Ya, jadi di flush dia. Terus tangannya diangkat. Jadi tangan yang disuntik tadi diangkat supaya makin mempercepat e, alur masuk daripada si epinefrin tadi. Ya, jadi dia satu miligram atau satu ampul ya dimasukkan terus di flash dengan NaCl 20 cc dan diangkat tangannya ya, diangkat tangannya supaya lebih cepat masuknya nah terus setelah masuk obatan juga sekalian kita pasang considered advanced airway nah inilah yang tadi intubasi tadi jadi kapan diintubasi pasiennya setelah shock yang kedua ya jadi setelah shock yang kedua diintubasi pasiennya oke okay. Nah, lalu udah nih, CPR-nya 2 menit. Pasiennya sudah masuk epinefrin, sudah terpasang intubasi, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan lagi ya? Cek irama kembali, ya. Kalau misalnya iramanya masih juga VTVF, maka kita berikan shock yang ketiga, ya. Shock yang ketiga. Nah, just udah shock yang ketiga lanjut lagi CPR ya CPR terus CPR terus dua menit ya CPR terus dua menit nah lalu obatnya berganti ya dari epinefrin ke amiodaron ya amiodaron itu obat apa sih obat anti aritmia ya kalau epinefrin tadi apa obatnya epinefrin itu adalah obat obat vasokonstriksi ya untuk mempersempit aliran darah nah amiodaron dosisnya berapa dok dosisnya 350 miligram ya ini dosis yang pertama. Nah, dosis yang pertama 350 mg. Oke. Dicampur ya dalam dextrose 5 persen sebanyak 20 cc. Nah, itu ya amiodaron. Nah, terus apa yang kita lakukan setelah kita kita amiodaron? Udah CPR 2 menit juga kembali lagi ke atas ya kembali lagi ke atas nah kembali ke atas ya kita cek lagi iramanya nah eh ternyata dok iramanya masih VTVF gitu ya aduh gimana nih ya nah, tetap lanjutkan shock kalau iramanya masih VTVF tetap lanjutkan shock maka di sini sudah shock yang keempat nah ini shock yang keempat. Cus, udah empat kali shock nih. Oh, udah banyak ya kalian kejutin orang ya. Nah, udah 4 kali shock. Nah, apa yang kita lakukan setelah shock keempat? Masih sama, CPR lagi dua menit. Nah, CPR lagi dua menit. Oke, okay. alurnya gimana obat-obatannya? Nah, obat-obatannya kembali ke epinefrin. Ya, dia ganti-gantian. Jadi setelah pertama epinefrin, kedua amiodaron, shock selanjutnya balik lagi ke epinefrin dengan dosis yang sama, satu ampul. Ya, 1 mg. Nah, lalu udah CPR 2 menit nih, setelah shock 4, cek lagi iramanya. Waduh, masih VTVF, Dok. Masih VT ataupun ataupun VF gitu ya. Waduh, gimana nih? Oh, berarti tetap ya kalau VTVF hu wajib hukumnya itu kita berikan shock David ya berarti ini shock yang ke 5 ya shock yang kelima nah shock yang kelima udah nih cus Wah, oh, udah 5 kali shock nih pasiennya eh, uh, apa nih harus kita lakukan tetap juga ya CPR 2 menit ya dan berikan amiodaron nah tapi amiod amiodaronnya oh salah maaf ini 300 mg ya dosis pertama nah kalau dosis kedua ya setelah shock yang kelima itu amiodaronnya 150 miligram. Oke. Ini setelah shock yang ke-5 ya. Nah, banyak ya alurnya ya. Iya, banyak karena nanti kasusnya seperti ini bisa jadi pasiennya itu nggak kembali, maksudnya nadinya itu nggak kembali reguler ataupun nggak menjadi asistol gitu ya. Nah, oke. Masuk nih amiodaron setelah shock 5. gitu ya. Kembali lagi ke atas kan? Eh, iramanya gimana nih? Wah, ternyata iramanya masih VTVF ya, capek ya, pasiennya nggak balik-balik ya, tapi kita udah sampai lima kali kita kejutin anak orang ya. Nah, masih VTVF, maka tetap shock. Jadi alurnya seperti itu terus, sampai pasiennya dinyatakan meninggal. Nah, itu ya. Jadi eh, yang dari saya pelajari kemarin itu adalah, ada pertanyaannya gini, jadi dok, kapan kita berhenti eh, apa berhenti melakukan melakukan alur ini sampai pasien benar-benar dinyatakan meninggal ya jadi misalnya pupil sudah mitriasis maksimal gitu ya e, ataupun e, nanti sampai ECG-nya asistos seperti itu nah itu sampai pasien meninggal kok misalnya nad, nadinya eh nadinya apa alurnya masih seperti yang ini maka tetap tatalasannya sama gitu ya jadi jangan berhenti nah itu oke kita lanjut ya oke sampai sini ada yang mau tanya nggak untuk yang shock-shock ini Dia harus ngerti ya e, Nanti misalnya iramanya VTVF Kita berikan shock Setelah shock yang e, Baik atas ya Setelah shock yang pertama Oh CPR 2 menit Terus pasang IV line Terus persiapan intubasi Oke setelah CPR 2 menit Cek lagi iramanya Oh iramanya masih VTVF nih Berikan shock yang kedua Barulah masuk obat-obatan Setelah shock itu ya Tapi yang pertama Terus kita pasang intubasi ya Nah, terus uh, kita udah CPR lagi 2 menit, kita cek lagi iramanya. Oh, masih VTVF, shock yang ketiga. Udah shock yang ketiga, CPR lagi dua menit, kasih amiodaron Begitu terus selanjutnya. Kalau iramanya masih VTVF, ya pun masih shockable. Artinya masih bisa kita berikan shock. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut. Nah, dok, gimana kasusnya kalau misalnya setelah kita berikan shock yang pertama ya lalu, lalu, kita berikan CPR 2 menit dan kita sudah pasang IVLAN, uh, IV line. ternyata setelah CPR 2 menit kita cek irama oh iramanya nggak ada VTPF nih dok gitu ya iramanya nggak ada VTPF maka uh, atau sudah teraba nadi ya maka keterlaksananya adalah ini ya langsung ke ROSC ataupun Uh, tata laksana setelah uh, kadek res ya ROSC. Nah oke. Okay. Uh, selanjutnya ya kita lanjut ke yang sampingnya. Nah. Dok ada pasien. Eh misal nanti kalian ya di IGD ataupun di keuangan uh, ada pasien kandek res. Udah kalian CPR, terus RDF-nya udah datang. Pas kalian cek iramanya, iramanya bukan VT. Bukan VF gitu ya? ternyata iramanya datar gitu ya, asistol atau iramanya nggak jelas ya, iramanya nggak jelas, tapi nadinya nggak ada, nah nadinya nggak ada. Nah itu atau disebut dengan plus uh, plusless electrolyte activity ya, uh, elektroactivity. Nah uh, jadi setiap ada Um, aktivitas uh, jantung ya yang terekam di EKG tapi ketika ketika kita raban nadinya itu tidak teraba maka itu disebut PA ya pulseless uh, electroactivity ya oke okay. nah ternyata iramnya asistol dok uh, atau PA gitu ya apa yang kita lakukan nah ini dia bedanya sama yang kemarin oh ini enggak dituliskan ya di sini ya Hmm, nah, jadi kalau asistol PEA ya. Ini ini yang punya dulu ya. Ini punya tahun 2015 ya. Nah, tambahan barunya ya. Yang paling baru sebelum nomor 10 ini kita buat nomor 9,5 ya. Nah, yang paling barunya di sini langsung masukkan epinefrin. Nah, langsung epinefrin 1 mg atau 1 ampul ya dan bisa diulang setiap 3 sampai 5 menit ya kalau ini kan yang punya lama kan di sini ya di dalam nomor 10 ini nah tapi kalau yang terbaru itu tata laksananya langsung berikan epinefrin ya nah itu yang terbaru epinefrin 1 mg jadi kalau kalian ketemu kasus-kasus asistol ya langsung berikan epinefrin 1 mg ataupun satu ampul bisa diulang 3 sampai 5 menit nah baru setelah itu kita start CPR ya, start CPR. Nah bedanya sama yang di sebelah kiri ya, ketika CPR yang pertama ini ya, selain memasang IV line ya, ini kan pasang IV line ini udah, udah terpasang ya, itu langsung dipasang ETT intubasi. Nah langsung dipasang intubasi. Berbeda sama yang laksana dari VTVR tadi ya, intubasinya setelah shock ke dua ya kalau misalnya kalian kalian ketemu asistol ataupun PA itu langsung pasang avian langsung intubasi ya, jadi nggak ada cerita tuh pasiennya nunggu nunggu shock kan karena pasiennya nggak di shock ya jadi langsung pasang intubasi nah gitu ya lalu udah kalian mulai nih CPR 2 menit eh udah kalian selesai lakukan nih CPR 2 menit cek lagi iramanya ya kalau misalnya iramanya masih asistol ataupun PA maka kita lanjutkan ke bawah ke nomor 11. ya start lagi CPR 2 menit. Nah, sambil kita cari kemungkinan penyebab dari henti jantungnya. Ya. Kalau misalnya kita cek lagi iramanya eh apa? Iramanya itu bukan VTVF ataupun masih PA dan asistol, maka kita kembali ke nomor 10 lagi ya. Kita start lagi CPR sampai pasien benar-benar dinyatakan -benar meninggal seperti itu ya atau kalau misalnya sudah ada nadi maka kita eh, uh, tata ROSC ya di post cardiac eh, uh, nya ya kita tata laksana nah, tapi kalau misalnya ada kasus ketemu awalnya asistol ataupun uh, PA terus sudah kalian berikan epinefrin udah kalian CPR 2 menit, udah kalian pasang IV line, udah kalian pasang uh, intubasi. Eh ternyata pas kalian selesai RCP di kalian cek iramanya di Devip eh VTVF nih iramanya shock cable ya maka kita langsung ke sebelah kiri langsung ke tata laksana yang shock shock tadi itu ya nah, itu dia untuk alur daripada advance cardiac life support yang terbaru ya jadi bedanya itu jadi ini harus diingat ya karena nanti di di apa di rumah sakit sebagai koas itu kan harus tahu nih uh, alur-alurnya karena nanti di samping dokternya dokter jaga ataupun dokter hmm, apa spesialisnya PPDS-nya itu nanti kalian yang menjadi asisten pertama ya yang langsung di samping PPDS-nya jadi kalian harus tahu alurnya jangan nanti kalian pas diminta ini kan nggak tahu harus ngapain gitu tuh sangat sangat disayangkan karena kita sudah belajar sebelumnya ya jadi itu nah terus pertanyaannya lagi dok di rumah sakit tuh paling seringnya mana ya paling sering itu yang asistol yang PEA jadi ketika ada pasien kan dia ya terus kita melihat ke arah monitor EKG-nya itu pasti iramanya paling sering adalah asistol ataupun PEA ada sedikit gelombang tapi pas kita teraba nadinya itu nggak teraba ya, itu paling sering asistol pa jadi kok sudah seperti itu berarti langsung epinefrin ya satu miligram ataupun satu ampul oke itu ya kalau misalnya yang vtvf ini selama saya dulu koas itu jarang tapi pernah ada sekali di mana setelah pasiennya asistol ya diberikan epinefrin diberikan cpr dan kawan-kawannya pas cek irama ternyata e, saat itu VF, nah itu langsung ke yang shockable itu. pernah juga pas dulu pas internship itu jaga di Gd pasiennya awalnya STEMI. eh e, entah STEMI atau STEMI, gitu lupa. tapi pas saat itu jaga tiba-tiba pasiennya e, arrest, ternyata iramanya Uh, Vf, ventricular fibrilasi, nah itu langsung tata laksana yang shock, shock tadi, itu ya. Oke, okay. sampai sini ada yang mau tanya nggak? Sebelum kita lanjut, karena ini yang utamanya dari kuliah malam ini, alur-alur ini, kalau misalnya alur ini belum paham, segera lah pahami, <laughs> karena uh, ini uh, akan, kelu akan sering kalian gunakan, ataupun akan sering kalian implementasikan ketika kalian koas nanti. Itu ya ataupun nanti sampai juga eh, tamat koas intern dokter internship eh, ppds dan kawan-kawannya ini juga akan dipakai ya. Oke okay. ada lagi mau tanya nggak? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke okay. eh, Zafira ini kita sampai jam berapa ya? Ya dokter buat materinya biasanya uh, satu jam maksimal dokter. Oh gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nanti kita lihat di videonya aja ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, spare quality ya. Tadi kan kita ingatnya 5M ya. Ada minimal 100 sampai 120 kali per menit ya. Habis itu minimal interupsi ya. Terus juga minimal ventilasi. Terus kita maksimalkan eh uh, oh, di sini ada recoil ya. Di sini ada rotate compressor every 2 menit. Jadi setelah tadi kalian di alur ini ya, jadi kan ini ada alurnya nih yang sebelah kiri nih yang shock shock ini kan sepiar dua menit nih sepiar dua menit sepiar dua menit sepiar dua menit sepiar dua menit ya jadi kalau misalnya kalian timnya banyak di dalam satu tim emergency itu setelah sepiar dua menit itu kalian wajib ganti pemain ya itu untuk ACLS tapi kalau misalnya BHD kalian cuma sendiri penolongnya berarti kalianlah sampai tamat riwayat enggak maksudnya sampai kelelahan gitu ya jadi kalau di sini sepiar dua menit ini setelah sepiar dua menit wajib ganti pemain. Jadi nanti uh, timnya setiap 2 menit uh, setiap dihentikan ganti uh, yang kompresi gitu ya. Nah, terus juga if no advance airway ya. Advance airway di sini maksudnya adalah ETT ya. atau intubasi ya. If no advance airway maka berikan kompresi 30 banding 2. Jadi setiap 30 kompresi ya ada dua kali kita berikan ventilasi. Nah, Pertanyaannya, kalau misalnya ada intubasi, ya, eh, kalau misalnya sudah diintubasi, pasiennya sudah terpasang ETT, nah, berapa yang kita berikan eh, ventilasinya? Jadi, kalau misalnya sudah ada ETT ataupun terpasang intubasi, maka pasnya perbandingan antara, eh, maksudnya, tindakan kompresi dengan tindakan ventilasi menjadi terpisah. Ya. Jadi kompresi tetap dilakukan. Nah, sedangkan ventilasinya itu menjadi 10 kali per menit atau eh satu kali setiap 6 detik. Nah, itu. Ya kan kalau udah, udah ada intubasi kan udah ada yang langsung nih. Nah, itu kita berikannya 10 kali per menit atau satu kali setiap 6 detik. Nah, berbeda kalau misalnya pasiennya itu belum terpasang ETT ataupun belum terpasang intubasi, maka berikanlah ventilasi dua kali setiap habis 30 kali kompresi. Nah, itu bedanya ya. Kalau if no advanced airway, maka pemberian kompresi dengan ventilasinya perbandingannya 30 banding 2. Tapi kalau misalnya sudah terpasang intubasi ataupun advanced airway, maka pemberian ventilasinya sudah terpisah dengan kompresinya. Jadi kompresi jalan sendiri, ventilasi jalan sendiri. Ventilasinya 10 kali per menit, atau satu kali setiap 6 detik. Nah, gitu ya itu ya. Oke. Terus, um, oke, okay, ini kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, untuk pemberian shock tergantung alatnya. Kalau misalnya bifasik, yang range 120 sampai 200 berikanlah dosis yang paling besar ya. Monofasik 360 joule. Nah, kalau untuk terapinya ya, eh obat-obatannya untuk KCLS itu cuma dua obatannya ya, epinefrin sama amiodarone. Jadi epinefrin itu 1 mg atau satu, ampul setiap 3 sampai 5 menit. Habis itu ada amiodarone ya. Amiodarone untuk yang dosis pertama itu 300 mg bolus ya dicampur dengan D5 20 cc bolus pelan dan second dosnya 150 mg. Iya. Oke. Okay. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, advance airway. Nah, ketika sudah terpasang ETT, itu maka pemberiannya adalah satu kali setiap 6 detik atau 10 kali nafas eh, 10 kali ventilasi per menit ya oke nah ini dia yang tadi e, cari penyebab cardiac resnya. ya jadi ada ada namanya 5H 5T ya 5H 5T ya, yang pertama itu adalah H yang pertama hipovolemi hipoksia asidosis ya hidrogen ion hipo atau hiperkalemia hipotermia ya T-nya tension pneumothorax tamponet kardiak ya toxins trombosis pulmonari dan koronari jadi ini adalah lima hal lima T yang harus kita cari penyebabnya ketika ada pasien kardiak res. gitu ya nah ini lebih advance mungkin nanti untuk koas ya nggak perlu kalian eh, apa cari penyebabnya itu kan tugas PPDS ataupun tugas dokter jaganya ya. Tapi kita harus tahu apa aja, apa, apa aja yang bisa menyebabkan cardiac arrest. Jadi 5H 5T ini. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini kita bahas sedikit tentang eh, perubahan algoritma henti jantung pada pasien yang curiga ataupun terkonfirmasi COVID ya. Nah, yang pertama itu adalah kurangi paparan terhadap penolong ya jadi kita harus pakai APD lengkap jadi nanti kalau kalian koasnya masih ada misis kronce ya itu wajib pakai APD ketika ada pasien-pasien dengan kardiak arrest ya terus batasi jumlah personel ya nah, normalnya berapa sih jumlah personel nah jumlah personel itu normalnya coba kita hitung ya pertama itu ada pemimpinnya ya jadi pemimpin ini yang memberikan instruksi jadi biasanya pemimpin ini adalah yang dokternya ya satu yang kedua ada yang RJP ya RJP yang ketiga ada yang RJP lagi jadi yang RJP ada dua orang nanti dia ini yang bertugas ganti gantian setiap dua menit nah. terus ada yang tugasnya memasang ETT intubasi berarti empat ya udah ya terus um, ada yang tugasnya memasukkan obat berarti lima terus ada yang Uh, sebagai ini observer maksudnya observer tuh gini dia yang mencatat semua tindakan yang kita lakukan jadi semua tindakan itu tercatat dengan baik jadi minimalnya ada enam dalam tim emergency ACLS gitu ya tapi nanti kalau misalnya uh, kondisi COVID itu biasanya cuma empat atau tiga itu jadi dibatasi jumlah personelnya ya kalau misalnya lebih gawat lagi bisa cuma dua orang ya oke okay bis itu pertimbangan penggunaan alat RJP mekanik ya pada pasien dewasa dan dewasa muda yang memenuhi kriteria tinggi dan berat badan jadi ada alat RJP mekanik ya itu tergantung RS-nya sebenarnya punya atau enggak ya bis itu komunikasikan status COVID-19 ke setiap penolong baru oke nah ini dia yang kedua adalah prioritaskan strategi oksigenasi dan ventilasi dengan resiko aeros aerosolisasi rendah ya jadi secara umum sebenarnya sama ya bedanya di awal kita cuma pakai APD, terus ketika kita memberikan ventilasi itu kita harus ada punya alat HEPA ya. Jadi ini lagi ngetren ngetrennya ya alat alat HEPA ini dia harus ada di IGD ataupun di ruangan ketika pasien-pasien ada uh, res ya. Terus bedanya lagi adalah ini hentikan kompresi dada untuk intubasi. Nah jadi kan tadi kalau yang pertama kompresi dada kan nggak boleh diinterupsi tuh. Jadi kompresi harus selesai kan. Nah, tapi kalau misalnya pada pasien-pasien curiga ataupun terkonfirmasi COVID-19, maka hentikan dulu kompresi dadanya. Ya, ketika ingin melakukan intubasi ya tujuannya untuk meminimalisir eh, apa? risiko tadi ya, aerosolisasinya ya. Oke. Itu bedanya ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini pertimbangan kelayakan untuk resusitasi ya jadi kalau misalnya pasien-pasien yang sudah uh, sakit-sakitnya end stage itu uh, keputusannya itu kita nggak diwajibkan untuk resusitasi jadi pasien-pasien uh, yang dengan sudah uh, apa uh, prognosisnya buruk ya udah nggak bisa diselamatkan lagi maka kita bisa memutuskan untuk nggak melakukan resusitasi tapi kalau misalnya kemungkinan hidupnya baik ataupun uh, apa, kehidupan ke depannya itu cukup bagus. Maka, kita bisa melakukan RCP. Nah, tapi ini semua kembali ke kebijakan masing-masing center. Jadi, itu ditanyakan masing-masing bagaimana, nih, apakah semuanya wajib RCP ataupun enggak. Itu tergantung kebijakan masing-masing center. Jadi, nanti itu enggak bisa saya bilang, "Oh, pasien ini enggak usah RCP, oh pasien ini harus RJP itu enggak bisa karena itu kebijakan masing-masing center." Ya, oke. Okay. Nah ini yang eh, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Bedanya bedanya cuma di sini ya. Bedanya yang pertama pakai APD. Terus ini ya intubasi sama RCP harus dihentikan dulu RCP-nya ketika mau masang eh, intubasi. Ya untuk lain-lainnya tetap sama. Oke, ya, untuk kapan kita berikan shock, kapan kita berikan epinephrine, kapan kita berikan amiodaron itu sama. Ya. Oke. Dah. Oke untuk ACLS segitu aja ya. Materi kuliahnya mungkin sebenarnya kita akan lihat videonya, ya. Oke, bentar ya, videonya. Oke, kelihatan enggak videonya? Sudah terlihat, Dokter. Oke. Ini kedengaran nggak suaranya? Suaranya belum, Dok. Suaranya udah kedengaran ya? Iya, belum. Mungkin uh, apa udah diklik um ini, Dok share soundnya. Apanya? Oh, share soundnya ya? Ada gitu ya? Bentar ya. Ada di um, option share screen-nya. Wait, wait, wait. Hmm. Kita nggak videonya. Uh, videonya belum belum terlihat, Dokter. Oh, salah tadi. Berarti... Sebentar ya. Saya, saya, saya. Share uh, video. Ini kelihatan videonya? Uh, lagi like loading, Dokter. nih eh? Sudah ya, terdengar, Dokter? Dengar ya? kedengeran Terdengar, Dokter. Oke, oke. Nah, ini ada kasus Laki-laki 60 tahun, merujukan dari puskesmas dengan diagnosis temi anterior onset 1 jam, datang ke IGD dengan kondisi gelisah. Saat dipisah oleh dokter, pasien tiba-tiba kejang dan tidak sadarkan diri. ya. Ada tolong, tolong. Tidak, tidak, di. okay, tenang, ya. tidak ada respon, tolong-tolong. Jadi, ya. Sampai ya. ada respon Ikan tadi 5C ya yang pertama ya, clear area, check respon, call for help ya dan kawan-kawannya dia pastikan lingkungan aman, check respon, minta ambilkan troli emergensi dan alat defibrilasi ya atau code blue ya. Tolong tolong dan troli emergensi. Suara orangnya kedengeran ya? Suara orang yang ngomongnya? Dengar, Dokter. Oke. Okay. Kita cek aja ya. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. 7, 8, 8, 9, Tidak ada nanti, Masih ada nanti, RGP. langsung di RCP. Jadi, 30 kali kompresi, 2 kali, kali 2, ya. Nah, ini high CPR tadi ya. 5M. Nah, jadi sambil pasiennya ini, di CPR, sudah terpasang tuh monitornya, sudah pasang EKG-nya ya. Tuh. Akhirnya udah pasti terpasang ya karena di rumah sakit. Okay, sudah nah, dua menit nih eh, monitornya sudah terpasang. cek irama oh ternyata VF iramanya. irama menunjukkan fluktuasi vertikal lanjutkan RJP. Nah, nah RTP-nya langsung lanjut lagi gitu ya sambil menyiapkan devipnya ya. nggak ada istilahnya di uh, RJP itu uh, dihentikan Tengah. karena hal-hal lain kecuali untuk melihat irama. Oke, okay. okay. 360 Joule Senta jeli, Charging ya Teruskan RDP sampai charging full Sampai charging full, kalau sudah full nanti baru di okay. Okay. show. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, clear, 12, 13, 14, clear, everybody clear, yeah. Irama Masih Nah, dari shop, di shop pertama RGP, ya nah setelah shop RGP pertama kita RJP 2 menit 4, ya ataupun 5 siklus pasang air filen jika perlu terpasang sambil mempersiapkan alat-alat intubasi ya nah setelah 5 siklus stop RJP tetap posisi tukar kompresor tukar posisinya ya setelah 5 siklus cek saya cek irama masih, masih VF nih ramanya lanjut Siapa RJP lagi? sambil menyiapkan defibrilasi yang shock yang kedua Tajik dan dari pasien I'm clear you clear everybody clear nah, yang perlu di adalah ketika kita mau memberikan defib ataupun shock ya RJP tetap dilanjutkan. Jadi RJP saat itu tuh nggak mesti dua menit. Pokoknya sambil kita mempersiapkan uh, shock itu harus wajib RJP. Nanti baru setelah shock kita

lalu pasang ETP itu basi satu dua tiga nah, empat ya itu basinya enam tujuh delapan sembilan sepuluh, sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas delapan belas sembilan belas dua puluh dua satu dua 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 tiga dua empat dua lima dua enam dua tujuh dua delapan dua sembilan tiga puluh satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh masih terpasang, Oke, siapkan, cek di lima posisi nah, Ceknya di basal paru kiri kanan sama apex paru kiri kanan dan epigastrium ya. Yang di daerah epigastrium dulu Ketika kita cek, kita nyuruh orangnya oh, ya, untuk nge-pump oh, baginya ah. supaya udaranya masuk ah. Dan kita bisa dengar ah, dari status quo ah. Oke, okay, intubasi sudah terpasang dengan baik Kompresi lakukan secara terus-menerus 100 sampai 120 nah, kan kali per menit. Ventilasi lakukan secara terpisah satu ya. kali ventilasi setiap 6 detik. Oke, coba JP. Tukar posisi. Tukar posisi. Nah, nah, Saya tadi masih VF. Masih VF, lanjut DJB. Shop yang ketiga. Shop ketiga. Oke. Catch. Catch sudah full, stop DJB. I'm clear, you're clear, everybody clear? Clear. Matam ACPF? It's shock. Oke, lanjut RGP, Shock ketiga masuk. Masukkan darah 300mg, dilarutkan dalam 20 cc D5 bolus perlahan. Betul. 300mg dalam 20 cc Kemudian siapkan uh, cek elektrolit dan analisa gas darah, kita cari penyebab reversible yang bisa dikoreksi. Sabar JB, buka posisi Analisa irama, masih KF Lanjutkan RGB Siapkan shock 4 Tadi Kita sudah full, stop RGB clear, clear, everybody clear, clear. Masih PF, shock Shock 4 masuk, lanjutkan RGB IPNP, balik ke atas 3, ya 3, 4 balik ke final pertama lanjutkan kompresi tetap 100 120 kali per menit. Ventilasi 10 12 kali per menit ya. Oke, FGB, buka posisi. Masukkan, ya. Oke, lanjutkan FGB. Jadi leak ini. Jadi. Ya, khususoverline grip. Angle clear, the clear, lebihoverline clear. Clear. Yeah. Masih KF shock. Berarti RJP-nya berhenti pas kapan-kapan aja. Pas mau cek irama sama pas mau pemberian shock, ya. Setelah yang selain itu harus di RJP pasien. Jadi kalau grip. Shock 5 masuk, masukkan amino garam 150 mg di larutkan dalam D5 20 cc bolus perlahan. Boleh. Sabar JB, buka posisi. Analisa Irama. Oh Irama yang udah berubah nih ya, bukan VT-VF Irama lagi. Irama menunjukkan ada kompleks KRS. Kalau dah itu cek nadi lagi. Cek ya. nadi selama 10 detik 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 Nadi teraba, oke okay, e, pasien sudah ya teraba, RSC. nanti kita langsung ke ROSC Kalau nadi yang teraba tapi ada irama selain VTVF maka kita ke yang PEA ya, pulseless electronic activity. Oke, okay, ini yang henti jantung yang VTVF ya. Nanti ada video lagi yang um, mana tadi ya pilihannya ini yang asistol ya atau yang PEA Nah, ini namanya sistol ya. Saya okay, cek lead. lead, terpasang semua. Saya pastikan. Nah asistol ini dia, ini di ya. okay. Asistol itu harus dicek juga ya. Apakah betul true asistol ya? Uh, juga cara ceknya? Pertama periksa lead EKG-nya betul-betul terpasang dengan baik ya. Jadi jangan nanti dok asistol, asistol, asistol. Eh totalnya lead EKG-nya terlalu. Pasien. Nah itu ada kejadiannya ya. Jadi hati-hati kalau ada pasien di monitornya asistol bener-bener cek betul-betul asistol ya leadnya terpasang dengan baik atau enggak ya jangan-jangan leadnya terlepas iyalah asistol pasiennya ya nah, itu harus dicek ya true asistol nah yang kedua periksa apakah asistol di, uh, lebih dari dua lead true asistol kalau mulai AGP high quality CPR 30 banding 2 kalau masih pakai yang lama ya dosisnya 1 mg masukkan IPNF 1 IPNF. Alpul, di bolus cepat di force dengan NACL 0,9% 20 cc, tangannya diangkat Sambil uh, saya pertimbangkan SS RW tolong pasang intubasi. Nah ya. Loh, langsung pertama RJP langsung RJP langsung RJP langsung kaya. langsung, lanjut, langsung lanjut, dengan high quality CPR yaitu push hard 5 sampai 6 cm, push fast 100 sampai 120 kali, minimal interaction

itu terpasang. Maka harus baik, cek, ya. terpasang. Saya akan melakukan sama cekkan di 5 titik. Oke, okay, RJP kompresi dilanjutkan. dihentikan, okay. Lanjutkan terus Begin. ya. Begin. 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 Oke. Okay. PTT sudah terpasang dengan baik. Sekarang kompresi dan ventilasi jalan sendiri-sendiri. Kompresi jalan 1 sampai 120 kali per menit dan uh, ventilasi jalan 10 kali per menit atau tiap 6 menit sekali. Saya akan menunggu sampai 2 menit. Sudah 2 menit? Sudah 2 menit. Stop CPR, switch position, saya cek irama. Iramanya sinus, selanjutnya saya lakukan cek nadi. Oh, nah, kalau udah ada irama yang berbeda, selalu cek nadi ya. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 2009 nah, Iramanya sinus Tidak teraba lagi nanti, Ini adalah PA, irama pasal active activity ya. Lanjutkan UJP Apapun irama ekstaginya Tapi pemerintah nadi itu adalah PA ya. Yaitu hipoksia, hipovolemia, hipotermia hipohiperkalemia Serta hadajan air atau asidosis Lima T nya saya pikirkan Tamponet jantung, tension pneumothorax Trombosis pulmoner, trombosis koroner Serta toksin Bila ada yang bermasalah maka akan saya lakukan koreksi dan tunggu sampai 2 menit sudah 2 menit oke, okay, sudah 2 menit, stop CPR, switch position, saya kira mah. oke, okay, masih gak saya pastikan lagi, terpasang oke, okay, dan lebih dari 2 menit masih asisto, true asisto, tolong mulai CPR berarti sekarang masukkan epinefrin 1 mg atau 1 ampul, bolus cepat, di force cuman NACL 0,9% 20 cc, tangannya diangkat RJP 1 sampai 70 kali per menit, ventilasi 1 kali nafas setiap 6 menit sekali. Sudah 2 menit? Oke, sudah 2 menit. Stop CPR, switch position. Saya melakukan cek iramanya. Baik. Iramanya masih asistol. Saya melakukan cek lead sebentar. Oke, okay. dari cek lead uh, sudah terpasang. Saya pastikan di dua lead. Oke, okay, masih dua asistol. Tolong lanjutkan RJP. Karena tadi sudah masuk epinephrine, berarti saat ini kosong. Jadi nah, bilang sama kakak ini ya karena tadi sudah masuk epinephrin maka saat ini kosong jadi setelah kita RJP 2 menit RJP pertama ya dan kita sudah masukkan epinephrin yang pertama kan itu dia kita bisa ulang kita bisa ulang epinephrinnya 3 sampai 5 menit tapi kalau misalnya setelah nanti kita cek irama setelah RJP yang pertama itu masih asistol dan kita lakukan RJP kembali maka epinephrin yang kedua itu nggak kita berikan dulu kenapa karena masih ada Sisa waktu yang sebelum ta, sebelumnya tadi masih ada sisa waktu yang epinefrin yang pertama masih ada sisa waktu 5 menit ya jadi nanti setelah kita kembali lagi baru kita berikan epinefrin ya, Dengan dengan high adrenergic ter kan ini kalau tadi sudah saya tutupkan. Jadi gas pernapasan, dia ventilasinya di, di tiap 6 menit sekali. Saya tunggu sampai 2 menit. Sudah 2 menit? Sudah 2 menit, sudah 2 menit. stop CPR, switch position, saya cek irama iramanya sinus selanjutnya saya lakukan cek nadi oke tadi nadi teraba berarti ini adalah suatu kondisi ROSC oke okay. nadi saya, cek saya cek teraba, akan ya. masuk algoritma ROSC ROSC selesai oke oke sekian dari saya